Salah satu makanan pokok orang Indonesia adalah nasi putih. Nah, di video kali ini saya akan makan nasi selain yang berwarna putih. Saya akan makan nasi seperti warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Langsung aja saya akan mulai memakan nasinya satu persatu mulai dari warna merah. Tuh lihat guys, beneran merah menyala banget ya. Iya, kayak nasi kebakaran. Kira-kira ini dibuat dari apa, Wet? Pasti saus tomat atau enggak saus sambal. Nah, ini adalah salah satu nasi ciri khas dari Makassar. Emang merah gini dia. Bener. Jadi kalau teman-teman ke restoran Makassar, pesan aja nasi merah. Nanti datangnya kayak gini. Berarti dia dibuat tanpa kecap. Kita coba cicipin dulu seperti apa rasanya, Wet ya. Kita hari ini punya banyak nasi semua warna. Jadi kalau kita bicara warna, itu apa sih yang disebut dengan warna? Hitam dan putih ada yang bilang bukan warna, Wet. Hitam adalah kegelapan, putih adalah keterangan. Makanya gak ada di pelangi. Pelangi itu adalah mencerminkan semua warna. Yang pertama merah. Nih. Enak, Wet. Pas banget, guys. Lagi lapar. Sambelnya lumayan pedes, Pak. Weda harus sebutkan di akhir video, nasi warna apa yang paling enak? Ya. Nasi apa yang bisa melukis? Nah, aku tahu. Nasi run. Betul. Ingat-ingat ya rasanya ya. Ya. Nanti di akhir kita review mana yang paling enak secara warna. Oke. Kita lanjut nasi kedua, orange. Ini dia guys. Nah kalau kayak ini aku yakin kalian sering lihat lah. Iya. Ya kan. Ini nasi ini, goreng pada umumnya. Nasi goreng umum warnanya seperti ini teman-teman. Wow, ini ada yang beda guys. Ini ada isi-isiannya kayak apa ini, Wet? Hati ayam itu. By the way ini teman-teman mohon maaf ya kalau kalian dengar suara-suara tok 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 gitu. Kita lagi renovasi guys supaya nanti ke depan lebih bagus lah kerjanya. Woo. Lagi, Wet. Cukup lah, cukup. Nanti cicipin kalau dulu ya. Enak aku nambah lagi. Nah, kalau ini jingga atau orange ya. Biasa muncul warnanya karena ditambahkan saus tadi seperti kata Weda ya kan. Iya. Aku tahu nih. Ini beli di warung di dekat sini. Enak loh. Terkadang makanan itu nggak harus mahal bikin buat biar enak ya, Teh. Kadang-kadang makanan murah pun itu bisa enak, guys. Lihat guys, kalau makan bersih. Gimana? Kalau sejauh ini merah sama jingga lebih enak yang mana? Merah sih kalau aku. Kita lanjut. Kalau ini mah favorit gue. Ini setiap pagi aku makan ini buat sarapan. Iya guys, ini tuh sudah terkenal lah. Apalagi Indonesia tuh sering ada perayaan-perayaan. Dia bakal jadi nasi tumpeng. Tumpeng. Nasi kuning ini biasanya dibuat dari kunyit. Kunyit, betul. Ya. Dan rempah-rempah lain. Bener, makanya warnanya bisa jadi kuning kayak gini ya guys ya. Dan ini tuh memang sudah sepaket tuh biasanya sama side dishnya gini. Ya, betul. Ada biasanya mie, tempe, serundeng biasanya. Serundeng, telur. Ini ayam suwir ya, ayam suwir. Ini jagung. Jagung, jagung. Jagung sama telur. Kamu mau yang mana? Mie. Tempenya. 5.000 berarti 10.000. Itu mah kemahalan, Pak. Enggak ada yang mau beli nanti. Aku telur. Aku telur aja, guys. Biar ada proteinnya. Aku cobain semua deh dikit-dikit mie. Jagungnya belum. Kamu mau? Enggak, Pak aja. Aku telurnya aja mau minta. Pak, saya minta ayamnya lah. Kurang ini. Wet-wet cabai hijau, Wet. Bukan cabai, itu sayur, Pak. Itu sayur kacang panjang, kacang panjang. Salah kamu. Buncis. Buncis. Buncis, buncis. Oh, kangen aku makan nasi kuning. Terakhir aku makan nasi kuning itu 3 bulan yang lalu, Wet. Lama banget. Aku baru tadi pagi, Pak, makan nasi kuning. Wah, nih guys, sejauh ini baru 3 warna ya dari rangkaian warna pelangi, merah, jingga, kuning. Nasi kuning nggak pernah gagal. Ini makanan khas Indonesia. Ini ayam pedesnya nih, Wet, aku makan. Enak banget. Aku mulai penasaran yang abis ini, Wet. Yang hijau, biru, ungu. Aku penasaran. Ungu aneh, Pak. Saya belum pernah lihat kalau yang warna ungu. Udah, dia pakai ubi talas. Kalau kalian tim nasi apa, guys? Komen di bawah, guys. Tim nasi kuning, nasi merah, nasi jingga, nasi hijau, nasi biru, nasi macam-macam, guys. Next, Pak. Apaan, next? Belum habis. Nanti, Pak. Nih, lihat. Clean, 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 clean kalau makan. Nanti bisa dipisahin biar takut-takut, ya. Sejauh ini aku makin paling cinta kuning, Wet. Kuning, betul. Sama juga, Pak. Lidah kita pas di nasi kuning. Berikutnya, di sini kita punya nasi hijau, ya. Ya. Ini nasinya udah lumutan, Wet. Dimakan nggak, ya? Dimakan. Ini mungkin dari green tea, mungkin, Pak. Wah, bukan dong. Guys, kita cari tahu, guys, ya. Itu jadi apa, dong? Banyak. Bisa dari sayuran, bisa dari pandan bisa juga. Bisa dari pewarna. Terus di sini kita dapat ikan asin, tahu, tempe, ayam, sama urap. Ya. Ini kayak bau rumput, Pak. Aku makan, ya. Biasa sih rasanya tawar ya, nggak ada tawar. Rasa spesialnya. Kalau aku lihat sih tawar ini.
Tawar. Rasanya kayak kalian makan nasi putih biasa dicampur ini sayur-sayuran sih ini, Wet. Mungkin ini sayur yang di blender, Pak. Digabungin jadi nasi. Enggak tahu kita, guys. Mungkin kalian ada yang tahu, coba komen di bawah. Nasi hijau ini gimana cara bikinnya, guys? Tapi karena dia tawar, harus aku kasih sedikit ikan asin, Wet. Makananku gitu, guys. Ikan asin. Habiskan. Jangan, aku mau gabungin Pak warna-warni di sini. Alibi aja dia, guys. Emang gitu ada-adanya kalau beda. Like video ini, teman-teman, bantu kita ya biar semangat terus setiap hari upload menghibur kalian, produksi konten-konten bagus ya. Dulu. Lanjut, guys. Ini dia warna berikutnya di pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru. Wah, ini aku beli di salah satu restoran yang ada di dekat sini. Kalian lihat, kita dapat satu paket komplit, guys. Komplit. Ini banget. Yang tadi Weda cari serundeng. Serundeng, ya betul. Kacang ini favorit gue. Ya enak juga, guys. Lalu di sini ada tempe ya, tapi agak pedas bumbunya. Ada sate. Sate besar banget, Pak. Dan di bumbu-bumbu cabe. Sekarang kita cicipin nasi birunya ya. Ini ada bawang gorengnya sedikit. Ya. Keras, Wet. Keras. Iya, mau lihat kekerasannya? Coba. Sudah keras nasinya. Kira-kira ini terbuat dari apa, guys? Kenapa dia bisa jadi biru gini? Apakah dia dicampur air kolam? Ini kebanyakan lauknya, Pak. Aku setuju dengan kata Weda, aku baru sadar. Nasinya kecil banget. Iya. Lauknya segambreng. Kamu ambil lauknya juga boleh, Wet. Oke, aku mau coba satenya ini besar. Aku cicipin dulu, guys. Nasi biru untuk pertama kalinya di hidupku, belum pernah makan nasi biru sama sekali sebelumnya. Gimana, Pak? Ini aku mau coba juga nasi biru. Gak ada rasanya dia, Wet. Aromanya tetap aroma nasi aja. Ini apa dia pakai campur, Pak? Bunga mungkin nggak dipakai. Sejadi, aku belum dapat nih, guys. Ini terbuat dari apa gitu? Nastinya harum. Wangi, guys. Tapi wanginya enak, bukan wangi yang nusuk gitu kayak parfum. Kayak makan nasi tawar gitu. Ini dari mana, Pak, asal nasinya ini, Pak? Ini ada aja. Saya mana tahu dari mana. Ini yang tahu boleh komen di bawah. Ini pertanyaan Weda, guys. Dari mana kah asal-muasal nasi biru? Jadi ini sebuah teknik pembeda marketing dari restoran. Tapi aku mau cobain telurnya. Nah, ini kebetulan ada Mr. Bandit, kita kasih saladnya aja. Ini Bandit. Mister. Nasinya juga dompal. Jangan. Bandit kasih saladnya aja. Weda, sejauh ini sudah 5 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Yang mana favoritmu? Masih tetap yang nasi kuning, Pak. Enak. Sama, guys. Jangan komen, guys. Jangan komen. Saya tahu kalian mau komen, guys, ya. Bang, mana nasi nilainya, Bang? Gini, guys. Sebenarnya kita bisa cari dan banyak orang yang jual. Betul. Tapi itu di mataku ya. Aku lihat sih, nilai itu ya ungu-ungu juga, Wet. Coba jelaskan nilai sama aku, guys. Apa sebenarnya warna nilai itu? Jadi, guys, supaya seru, guys, kita bikin sesuatu yang beda juga. Ini adalah ikan nila. Nah, jadi di sini nggak ada nasinya tapi ada ikan nila. Ikannya. Cicipin, Weda. Wah, ini banyak tulangnya, Pak. Hati-hati. Aku ambilkan yang tidak ada tulangnya di bawah. Kenapa kamu ambil telur nggak dimakan, Weda? Sabar, ini sambil makan ikan, aku sambil makan telur juga. Guys, kita makan ikan nila, guys, ya. Bukan nasi nila. Mau nasi putih? Cicipin nasi putih. Boleh. Ini aku makan nasi nila. Nasi ikan nila. Gini. Ya, seperti biasa rasa nasinya. Enak. Tapi aku lebih suka makan lele, Wet. Ini masih ada bau amisnya, Pak. Yang penting makan itu harus bersih, Wet. Bersih kan? Kita tungguin. Kamu keselak, tapi keselak sama batang tusuk sate. Meninggal kan nanti. Ini aku suka banget. Ini adalah nasi ungu. Ini dia, guys. Gimana, guys? Menurut kalian ini ungu atau nila? Nggak usah komen ya, guys, ya. Pokoknya nikmati aja video ini, kalian bantu like ya. Komen di bawah tuh gini, Bang, semangat videonya, nanti next bikin konten ini, Bang. Kita buatin kalau yang seru ya. Ini dia. Ini nasi adalah nasi khas dari daerah mana ya? Jawa Barat kan ya? Sukabumi. Sukabumi. Kebetulan Sukabumi. Warna favorit dari Weda adalah ungu. Betul. Jadi silakan Weda aja yang potong. Hore! Selamat Weda, guys. Ini nasi dibuat dengan campuran bahan ubi talas. Nih. Kalau ini nasinya enak banget, guys, gurih. Jadi ada rasanya, seperti kalian makan nasi kuning, ada rasanya. Makan ini juga, coba. Enak gak? Ya, wangi. Enak kan, guys, sumpah, guys, yang ungu ini enak banget, guys. Nah, ini ada Lucky nih, kita kasih dia. Lucky. Dua. Kasih kacang. Apa ini? Kacang, sama serundeng. Kok kacang aja, Mas? Kacang aja nih? Iya. Nanti aja lah beli nasi kamu sendiri. Bandit salah doang. Aku habisin.
Pak, mau coba satenya Pak, enak banget Pak. Enggak pedes. Mau nipu dia. Aku ngikutin gayanya Weda makan sate dikeluarin. Ya kalau gitu ngapain ditusuk tadinya Weda? Sate. Kenapa jadi makan sate sih, kan review nasi. Kan review dagingnya juga. Oke. Waktunya di review. Ya, 1 2 3 4 5 6. Urutkan Weda dari yang kamu paling favorit ke yang enggak. Aku yang paling favorit yang peringkat pertama itu nasi merah. Nasi merah, nasi merah. Weda kedua, nasi merah. Nasi kuning. Nasi kuning. Yang ketiga nasi ungu. Ungu. Yang keempat biru, baru orange. Orange, hijau. Hijau. Terakhir ini. Ya ini kan enggak dihitung. Kalau nasi putih udah kita makan tiap hari. Terakhir ini paling aneh Pak rasanya. Oke, kalau aku yang paling suka adalah nasi kuning. Kuning. Yang kedua aku suka nasi merah. Merah. Yang ketiga aku suka nasi ungunya enak. Ungu enak. Terus yang keempat aku suka ini. Kelima? Ya. Yang kelima biru. Ini aneh, agak-agak hambar gimana hambar, ya. Itulah dia, kita udah makan semuanya guys ya. Komen di bawah next kita makan apa lagi.